Shalom saudara, selamat hari Jumat. Saat ini saudara sedang mendengarkan Friday Hymn bersama saya Christian Reeve. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita akan membahas dan mendengarkan hymn yang dikupas latar belakangnya. Pada masa-masa Advent atau menjelang Natal, kita akan banyak membahas seputar lagu Natal. Bagi saudara yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video Friday Hymn berikutnya. Bagi kita semua, jangan lupa share, like, dan komen, supaya lebih banyak orang yang mengenal kekayaan dalam lagu hymn. In the bleak midwinter, atau terjemahan secara literal di tengah musim dingin yang suram, adalah sebuah hymn yang melukiskan bagaimana kondisi dunia Yesus ketika ia dilahirkan. Dunia yang dingin, suram, tanpa harapan. Namun kelahiran Yesus membawa kasih yang menghangatkan dunia yang sudah membeku. Itulah yang diceritakan pada pembukaan hymn ini. Bait berikutnya menampilkan kontras, seperti para malaikat bernyanyi dan bergembira di sorga. Tetapi Yesus hanya sendiri bersama ibunya yang sederhana. Di sorga berkumandang segala pujian sukacita. Di dunia, Yesus lahir dengan sederhana dalam pelukan ibunya. Terakhir, hymn ini ditutup dengan respon apa yang saya berikan untuk menyambut kelahirannya. Christina Rossetti, sang penyair, menambahkan, "Jika aku adalah gembala, maka aku akan membawa dombaku. Jika aku adalah orang majus, akan kulakukan bagianku." Apa yang dapat kita berikan untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus? Yaitu menyediakan hati kita. Markus 7 ayat ke-6. "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ayat yang barusan saya bacakan adalah bagian dalam perjalanan Tuhan Yesus yang menegur orang Farisi menjalankan adat istiadat tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Saudara, di dalam menyambut kelahirannya, marilah kita merenungkan. Perayaan dan pujian sangat diperbolehkan, tetapi jangan lupa yang terpenting, hati yang dipersembahkan baginya.